kembali lagi di Banting Berita Nggak Penting episode telu ya Pak. Telu. Episode 3. Bersama Gompeng Indah Motor tentunya dan Omong Brabang. Sebelum lanjut ke video ini kan biasanya bro, subscribe Pak. Like ya. Bisa. Oke, berita pertama kok biasanya enggak ada berita yang dibanding. Heboh, deklarasi persatuan dukun Nusantara program festival santet pertama di Indonesia. Wow. Santet kena festival ya. Keren. Yes, mari di wong gak sih dadi merco nah. Kok iso? Ya Mas nang santet di duren. Aduh apa? Bansuati ya? Klop. Woi. Mantap ya. Tak ada no ya kekangan ya. Iki festival terjadi di Banyuwangi Pak. Gini Pak. Yo. Gila ya tuh. Waktu mati. Sejumlah orang mendeklarasikan persatuan Nusantara perbunu. Dalam festival santet nantinya juga akan dijelaskan mengenai ilmu-ilmu spiritual yang masih terdapat di Banyuwangi. Perbunu persatuan dukun Nusantara. Woi. Iya persatuan ini. Itu lah intinya untuk melestarikan budaya perdukunan di Banyuwangi. Saya ingin ini Pak. Kon santet percaya apa? Percaya. Ono. Percaya tak ono? Aku yo percaya sih, lumayan percaya. Sale tawono kejadian. Cek, berarti kok mesti dhewe kejadian iki? Gak maksudnya Dek di ya nyelek santet iku ono, aku ndelok Dek. Yang di channel belang. Oh, ada berita berarti sih kan. Ono. Oh, ono. Oh, ono. Gak maksudku nek perdunu iki kegiatannya opo lho, Pak? Paham gak maksudku? Iya. Kegiatannya apa? Promosi ini apa? Ya, kegiatannya nek iki festival jajanan bangun. Oke. Iya, sih make sense kan? Iya. Kegiatannya kan makan kuliner khas Indonesia. Lah nek perdunu iki kegiatannya apa? Promosi iki deh. Iya nggih, beda BDW. Iya, promosi ilmu-ilmu nih. Lah iya. Semisal ngene, Mas, ya apa? Mau coba santet ini testernya gratis loh mas. Ya itu mas yang mau ada yang mas gak suka ya mertua saya. Mungkin pak promosi ini kan lu dong kan mesti yang sing juga di tengah ya tengah lu beda kan iya kan terlalu lalang iya ilmu ini apa ya malah spesialis santet mungkin bener kan iki sing santet baru pinggirin pelet tono pelet spesialis pelet spesialis telu mungkin bener kan lah yo dan santet kan santet pelet telu guna guna termasuk apa pelet itu yuk yo pelet itu guna 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 itu pelet apa mana baru apa yo terus santet itu biasanya yang metu maksudnya yang di karena lu ya paham, nek aku jujur gak tau gitu, percaya nih antara sana dan itu. Oh, yo, gak percaya soalnya gak tau ngerti lu aja nih. Cuy jari ini paku, yo potong, yo kan kawat paku kan? Iya. Nanti nih yo. Iya. Oh, pendapatmu nih festival ini apa? Api perlu dilanjutkan? Yo. Apa gak masuk akal? Di lay festival santet pak, yo kak dilanjutkan gendeng. Tuh kan, apa-apa? Ya, kayak punya ada yang ngawurnya. Oh, gak salah, saya betulin. Kemarin masuk ini, enggak santet kalau masuk aku. Ya, apa-apa maksudku. Gak gitu maksudku. Santet kan, maksudnya apa ya, Pak? Fungsinya gak cuma untuk melukai... Ya. Melukai orang, kan? Enggak. Ya, ono gunanya jadi apa? Ya, sesuai ini, Pak. Santet itu menurutku malah berguna untuk militer Indonesia. Anu, contoh, nek Cina duwe rudal, Indonesia asasin pak? Ya kan? Kau jauh-jauh. Oke, berarti Cina kesannya asasin duwe rudal,
gak jauh. Indonesia dia apa? Ganas pati kok. Lah iya mobil umum. Kata saya nang Amerika. Nah, lebih akurat kan? Iya. Semisal rudal jatuhkan suatu tempat, kan korbannya kami siji tuh. Oke. Oke loh. Ganas pati sampai tuh akurat bro. Iya. One kill one shot tuh itu. Oh. Panjangnya terus kok bolu. Terus kok bisa sekumpul akhirnya terus gini Amerika gue baju anti peluru iya sih ngeja di bayar cerita iya Indonesia gue apa kan ilmu kebal pak rawa kontek cok lah iya lu gak sangat ya apa itu iya dia gila kok kan rompian aku gak lah iya tapi kok aduh nanti jajah kan lah iya mek Belanda bin paling Rauh sudah berdiri lagi. Yo, kak Belanda beda tuh ilmu kebal. Dijajah 350 tahun tak suwe pak. Iya yo. Kini sih kena. Iya, mungkin Belanda juga tuh ilmu santet lah. Santet pas Belanda. Luwe, luwe dasar. Nah, luwe manjung nih pak Indonesia. Mungkin kalau berita kedua harus mau sama belakang. Berita kedua teko artis Indonesia Pak Ruben Onsu. Artis yo tak sadar sudah bubar Bertrand Petrus terus di kamar mandi lihat bulu halus di badan Ruben jadi shock kan? Wah iki sebutan apa ya iki rojubutik ada stress yo yo anu misteris misteris itu kaget lah yo pak lah saya iki gak tunggu jemputin iku artinya ini yo tak pesan untuk Bertrand Petu sebetulnya ini bed, ini apa? Oh bed iya, sebetulnya ini bed, itu kok normal awakmu suaranya ngrobori tumbuh jakun terus tumbuh bulu di kemaluan jembutan itu normal, saya gak normal itu kan kok kalau kan tumbuh kangkung di tilis itu berarti kan cewekmu gak rijik aja nih pas mari makan anu buat kangkung cok itu gak normal. Aduh, yo, es mono, Ruben kan shock pak, dari shock berat kalau ngerti anak ini jembutan ni, lala apa lo, lala gawe kan lo, goblok, iyo, Ruben aku tu shock, nek iki posisi ni, Ruben kan main jembutan Dewi, aku baru shock deh, serius pantas, kenapa anakku ni udah mulai kuling? Maju jemput. Manusia mau makan jemput. Itu bagus istri siapa? Lah iya. Kita berikutnya pak. Ini kok Indozone. Kamu harus tahu. Ini kan mesti gue ngerti kan kita. Oh. Jadi Jepang nyata nama Kino. Hmm. Berarti lakukan swab test anal ke warga kami. Jepang meminta Cina tak lagi lakukan swab test anal atau dubur kepada warganya. Tes semacam ini dilakukan karena membuat warga alami luka psikologi yang hebat. Iya cok. Gimana ini? Gelitik-gelitik kan maksudnya. Lah iya. Lalu swab test sangat kan irung hidung mereka pangkal tenggorokan. Jadi gak tiba sih maksudnya apa cok? Lah iya, jadi mau corona ini nampet aja. Ini bukan nih hasil yang aku kan didapat kan dipikir kelainan seksual kan yang ditulis. Hei Gino, iya tuh, iya pak terlalu gak normal. Iya, cina membuka mangan apa ya? Loh kok ini tinggi sih lu bayangin apa? Iya, gini ya, memang untuk warga untuk Cina ya, memang Jepang kan JAV HIV JAV, cok film oh. Film kone Jepang lho oh, HIV lho Japanese ya? Japanese, JAV tapi ya kan kon nang anal iki kon gak normal kon kenemenan kenemenan aja dipadakno mentang-mentang produksi bokep monggo gak gelem dhewe iku anal kudu anal lho iya ora goblok ya gak masuk akal kon iki goblok lho tak ora iya ora iso ngono lho goblok ta ya no wis berita berikutnya kita akhir yuk keluar apa ini? Iya apa ini? Ini tuh kok Indonesia mana ya pak? Apa itu? Kuli bangunan ini gali terowongan untuk selingkuh dengan istri tetangga.
kuli yang bernama Alberto ini tergoda dengan kemolekan istri tetangga dan selingkuh dengannya. Agar tidak ketahuan, dia sampai menggali terowongan menuju rumah tetangganya tersebut. Waduh, niat ya? Terlalu niat, banget niatnya itu. Di terowongan ya? Iya, iya kan Pak? Gini yo, kuli kan kupo ya? Dan nek nganti gali ku yo, niat pol lah Pak. Iya tangi janjokan ini. Wis ngempet-ngempet yo sing apa? Iya. Apa jenenge Pak? Nek kringakane bayi ya. Heeh. Bayi ini wis munyak-munyak iku cok. Nek pucuk yo. Iya lah sampe nemene sampe duduk-duduk kok. Lah yo. Lagian logikane yo menurutku. Nek dhek nganti duduk kan konangan lho bojone, Pak. Iya jenenge Alberto ya. Bojone Alberto kan. Papa kenapa ada lupa di ruang tamu? Lah kan dak alasan opo? Lah iya, mesti ngerti nak opo po. Menampu sih masuk akal, Pak. Lah tapi pipo kok ndek jero. Ya pipo banyu to? Iya. Lah iya, sing gak masuk akal mungkin dek alasane masuk golek jangkrik mah. Dek apa? Dipon manu. Lah iya. Gak duduk-duduk. Lah iya. Gak kena yo. Keniatan terlalu niat. Aku maksudnya gini lho. Wong Meksiko gak ngerti fungsine lawang kan kena lawang paling mah. Nah logikanya ya daripada duduk-duduk kesel ada kan buat cekrek awal aja deh lo janjian deh ini ngapain selingkuhannya kan enak lah, iya. Daripada gali-gali lah iya. Kesel lah kanu gak kena mikir nampilan lah ya iya mungkin dari ini Pak kalau saya ingin gini lebih nyaman untuk lebih berbeda oh yonek yo, suasana beda. Iya, kan yang di villa, di hotel kan biasa. Iya, menurut. Kalau sensasi di terowongan, hangat memang. Sing ngono kan dikira marbut kan di kudu. Tikus parang. Iya. Yus, mulai lah. Kami banyak untuk wajah menurut terima kasih. Siun, aja lali. Subscribe. Like, komen, share, ambil lonceng notifikasi ya. Bagus, bagus. Terima kasih. Terima kasih.